Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga murid-murid sihat dan sentiasa ceria. Saya Cikgu Nurul Aini binti Kusmanirat dari Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru, Selangor. Hari ini, murid-murid akan belajar sains tahun 4 bertajuk getaran dan bunyi. Murid-murid sudah bersedia? Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap murid-murid telah bersedia dengan pensel dan kertas, mesin braille ataupun slate and stylus supaya murid-murid dapat mencatat isi-isi penting yang akan cikgu sampaikan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid dapat menyatakan bunyi yang dihasilkan oleh getaran dengan menjalankan aktiviti. Murid-murid, jom kita lakukan senaman motor halus. Sekarang, cikgu minta murid-murid hulurkan kedua-dua belah tangan ke hadapan dalam keadaan tapak tangan menghadap ke atas. Ya, betul begitu. Kemudian, cuba murid-murid tutup tapak tangan seperti dalam keadaan menggenggam. Bagus, murid-murid. Buka semula tapak tangan dan genggam semula. Ulang latihan. 1, 2, 3, 4, 5. Pandai murid-murid pada hari ini. Mari kita cuba buat latihan ini dengan kadar yang lebih laju. Sedia. Mula. 1, 2, 3, 4, 5. Tahniah murid-murid. Untuk pengetahuan murid-murid, selain daripada kemahiran membuka dan menggenggam tangan, banyak lagi aktiviti motor halus yang boleh murid-murid lakukan sendiri di rumah. Antaranya, aktiviti menggunting kertas, mengoyak kertas, menyusun bongkah, memasukkan manik, memegang bola dan juga menguli doh. Kemahiran motor halus ini sangat penting bagi melatih jari murid-murid menjadi lebih peka, terutama bagi murid-murid kurang upaya penglihatan yang belajar menggunakan kod braille. Sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid akan jumpa dengan 6 kosakata yang berkaitan dengan tajuk getaran dan bunyi. Kosakata yang pertama, getaran, tiupan, petikan, gesekan, tepukan dan ketukan. Mari kita bersama-sama membrailkan kosakata yang kita akan pelajari sebentar lagi. Getaran. G.1245 E.15 T.2345 A.1 R.1235 An.1246 Tiupan T.2345
I, titik 2, 4. U, titik 1, 3, 6. P, titik 1, 2, 3, 4. An, titik 1, 2, 4, 5, 6. Kosa kata yang seterusnya adalah petikan. P, titik 1, 2, 5, 6. T, titik 2, 3, 4, 5. I, titik 2, 4. Kan, titik 3, 4, 5. G, sekan. G, titik 1, 2, 4, 5. I, titik 1, 5. S, titik 2, 3, 4. I, titik 1, 5. Kan, titik 3, 4, 5. Tepukan. T, titik 2, 3, 4, 5. I, titik 1, 5. P, titik 1, 2, 3, 4. U, titik 1, 3, 6. Kan, titik 3, 4, 5. Kosa kata yang terakhir adalah ketukan. Ke, titik 2, 3, 5. T, titik 2, 3, 4, 5. U, titik 1, 3, 6. Kan, titik 3, 4, 5. Murid-murid, apakah bunyi yang kamu telah dengar sebentar tadi? Mari kita sama-sama senaraikan bunyi yang telah kita dengar sebentar tadi. Bunyi yang pertama, kereta, ambulans, motosikal, hujan, air terjun dan kicauan burung. Tahukah murid-murid bagaimana bunyi dihasilkan? Bunyi dihasilkan oleh getaran. Getaran berlaku apabila objek bergerak ke belakang atau ke hadapan dengan cepat. Apabila sesuatu objek bergetar, udara di sekeliling objek turut bergetar. Getaran udara memasuki telinga kita. Yang kita dengar itulah yang dinamakan bunyi. Bunyi dapat dihasilkan melalui cara yang berbeza. Terdapat empat cara bunyi dihasilkan, iaitu tiupan, petikan atau gesekan, tepukan dan ketukan. Sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut tentang cara bunyi dihasilkan, boleh murid-murid nyatakan semula bagaimana bunyi dihasilkan. Ya, betul. Bunyi dihasilkan melalui empat cara, iaitu tiupan,
umpatikan atau gesekan, tepukan dan ketukan. Mari kita teroka dengan lebih mendalam bagaimana bunyi dihasilkan. Cara yang pertama adalah melalui tiupan. Boleh murid-murid teka bunyi apakah yang baru kita dengar sebentar tadi? Tepat sekali. Itu adalah bunyi rekoder. Bagaimana rekoder menghasilkan bunyi? Bunyi rekoder terhasil apabila udara di dalam rekoder bergetar tatkala alat ini ditiup. Selain rekoder, bolehkah murid-murid sebutkan alatan yang dibunyikan melalui cara tiupan? Ya, betul. Bunyi seruling dihasilkan melalui tiupan. Selain itu, bunyi trompet, harmonika dan saksofon dihasilkan melalui tiupan. Udara di dalam alat muzik ini bergetar apabila ia ditiup. Cara yang kedua adalah melalui petikan dan gesekan. Alat muzik bertali adalah alat muzik yang dihasilkan bunyi melalui petikan dan gesekan. Tentu murid-murid tertanya-tanya, apa beza antara petikan dan gesekan? Petikan adalah perbuatan menggerak-gerakkan tali dengan menggunakan jari. Manakala gesekan adalah perbuatan menggerak-gerakkan tali dengan menggunakan alatan seperti kayu. Cikgu ulang semula. Petikan menggunakan jari, manakala gesekan menggunakan kayu. Sebentar tadi, murid-murid telah mendengar bunyi gitar. Gitar adalah contoh alat muzik yang dibunyikan melalui petikan. Selain gitar, ukulele juga menghasilkan bunyi melalui petikan. Bagaimana pula dengan bunyi yang dihasilkan melalui gesekan? Boleh murid-murid sebutkan apakah alat muzik yang dibunyikan melalui gesekan? Bagus, kamu memang hebat. Biola adalah contoh alat muzik yang dibunyikan dengan cara gesekan. Ini kerana tali biola digerakkan dengan menggunakan bow. Bagaimana bunyi gitar dan biola dihasilkan? Bunyi gitar dan biola dihasilkan apabila tali yang dipetik atau digesek itu bergetar. Getaran yang terhasil itulah yang menghasilkan bunyi. Tahukah murid-murid, selain gitar dan ukulele, gambus dan sitar adalah alat muzik yang dibunyikan melalui cara petikan. Manakala erhu dan rebab adalah alat muzik yang dibunyikan melalui cara gesekan. Untuk pengetahuan murid-murid, gambus adalah sejenis alat muzik yang berbentuk bujur pada permukaannya. Gambus biasanya dimainkan dalam persembahan ghazal
dan mengiringi persembahan muzik Zapin serta sinonim dengan bangsa Johor. Sitar adalah alat muzik yang berasal dari Asia Tenggara yang memainkan peranan sangat penting dalam muzik Hindustan. Untuk pengetahuan murid-murid, rebab merupakan sejenis alat muzik yang sangat mirip dengan biola. Rebab merupakan instrumen yang paling penting dalam persembahan makyung dan juga wayang kulit. Ini kerana bunyi yang dihasilkan mampu membuatkan kita berasa tenang dan damai. Murid-murid, erhu merupakan sejenis alat muzik tradisional masyarakat Cina. Erhu diambil dari perkataan Cina iaitu er bermaksud dua dan hu bermaksud tali. Erhu biasanya dimainkan untuk mengiringi persembahan orkestra dalam opera Cina. Murid-murid, cikgu telah menerangkan dua cara bunyi dihasilkan kepada kamu semua. Cara yang pertama adalah tiupan, manakala cara yang kedua adalah petikan atau gesekan. Masih ada lagi dua cara bunyi yang dihasilkan. Siapa boleh bantu cikgu? Cara penghasilan bunyi apakah yang belum cikgu terangkan kepada kamu semua? Betul. Cikgu masih belum terangkan cara penghasilan bunyi melalui tepukan dan ketukan. Sekarang, cikgu akan terangkan bagaimana bunyi terhasil melalui tepukan dan ketukan. Murid-murid, pernahkah kamu mendengar alat muzik ini? Ini adalah simbal. Simbal adalah satu contoh alat muzik yang dibunyikan melalui tepukan. Getaran terhasil apabila dua kepingan simbal ditepuk. Ia akan menghasilkan bunyi. Selain simbal, kompang, kastanet dan tamborin adalah contoh alat muzik yang dibunyikan melalui cara tepukan. Cara yang terakhir sekali adalah ketukan. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, ketukan bermaksud pukulan dengan jari atau lain-lain objek pada sesuatu permukaan. Contohnya, mengetuk meja. Apabila kamu mengetuk meja, getaran akan terhasil dan seterusnya bunyi terhasil. Cuba murid-murid teka, ini adalah bunyi apa? Ini adalah bunyi xylophone. Xylophone adalah alat muzik yang terdiri daripada baris bar kayu yang dimainkan dengan cara mengetuk bar tersebut dengan menggunakan dua batang pemukul kayu yang kecil. Bar xylophone akan bergetar apabila diketuk dan bunyi akan terhasil. Selain xylophone, boleh murid-murid sebutkan alat muzik lain yang dibunyikan melalui ketukan? Betul jawapan murid-murid semua. Drum dan kayu TikTok adalah contoh alat muzik yang dibunyikan melalui ketukan. Murid
murid-murid, cikgu telah terangkan kepada kamu 4 cara penghasilan bunyi. Cara itu adalah tiupan, petikan atau gesekan, tepukan dan ketukan. Murid-murid, jom kita jalankan eksperimen penghasilan bunyi. Dalam eksperimen ini, murid-murid akan dapat mendalami sendiri bagaimana bunyi terhasil. Murid-murid, eksperimen ini akan dijalankan secara berpasangan. Murid-murid boleh meminta bantuan ibu bapa atau adik-beradik untuk menjalankan eksperimen ini bersama-sama. Murid-murid, eksperimen ini hanya menggunakan 4 alatan sahaja. Alatan yang kita perlukan adalah penyangkut baju jenis besi, benang, gunting dan pensel. Cikgu akan memberi murid-murid masa untuk menyediakan alatan tersebut. Boleh murid-murid sebutkan alatan apa yang kita perlukan? Kita perlukan penyangkut baju jenis besi, benang, gunting dan pensel. Jika murid-murid tiada penyangkut baju besi, murid-murid boleh menggunakan penyangkut baju plastik, sudu atau kayu chopstick. Murid-murid sudah bersedia? Mari kita mulakan. Mula-mula, ambil benang dan gunting. Gunting benang agak-agak 30 cm sebanyak 2 lembar. Pastikan murid-murid berhati-hati semasa menggunting. Jika tidak yakin untuk menggunting secara sendirian, minta bantuan ibu bapa atau orang yang lebih dewasa. Setelah selesai menggunting, simpan gunting di tempat yang selamat. Setelah itu, ikat benang pada kiri dan kanan penyangkut baju. Kemudian, gulungkan hujung tali benang pada kedua-dua jari telunjuk kamu. Murid-murid sudah menggulung benang pada kedua-dua jari telunjuk? Jika sudah, letak jari telunjuk kamu di telinga. Akhir sekali, minta bantuan ibu bapa atau adik-beradik kamu untuk mengetuk penyangkut baju dengan menggunakan pensel. Dengar apa yang berlaku. Ulang langkah-langkah tadi dengan menukar peranan kamu dengan orang lain. Sekarang, cikgu menjemput sahabat cikgu, Cikgu Atikah, untuk membantu cikgu. Dijemput Cikgu Atikah. Hai murid-murid, cikgu ialah Cikgu Atikah. Cikgu akan membantu Cikgu Aini untuk menjalankan eksperimen penghasilan bunyi. Adakah Cikgu Atikah mendengar sesuatu semasa saya mengetuk penyangkut baju besi itu? Saya ada mendengar bunyi teng dan juga bunyi bzz
semasa Cikgu Aini mengetuk penyangkut baju besi ini. Sama tak seperti yang murid-murid dengar. Terima kasih Cikgu Atika kerana membantu Cikgu Aini. Sama-sama. Murid-murid, berdasarkan eksperimen yang baru kita jalankan sebentar tadi, bagaimanakah bunyi terhasil? Ya, bunyi yang kita dengar dalam eksperimen tadi terhasil melalui getaran. Apabila penyangkut baju diketuk dengan menggunakan pensel, getaran akan terhasil. Getaran itulah yang menghasilkan bunyi. Apakah yang dapat kamu perhatikan pada benang setiap kali penyangkut baju diketuk? Tepat jawapan kamu. Benang akan bergetar apabila diketuk. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ulang kaji semula tentang getaran dan bunyi. Boleh murid-murid terangkan bagaimana bunyi terhasil? Betul, bunyi dihasilkan melalui getaran. Terdapat berapa cara bunyi dihasilkan? Ya, bunyi dihasilkan melalui 4 cara. Boleh murid-murid sebutkan cara-caranya? Tepat sekali. Bunyi dihasilkan melalui cara tiupan, petikan atau gesekan, tepukan dan ketukan. Nampaknya murid-murid dapat memahami tajuk ini dengan baik sekali. Semoga kita ketemu lagi. Bye-bye. Sekian, terima kasih.